Yang kedua, sedekah dengan cara apa? I'lan. Sirran wa alaniyah, kata Allah. Sedekahlah dengan secara bagi tahu, heboh-heboh pada orang. Saya dengan ini memberikan sumbangan sebanyak satu-satu perkataan bila nak ambil ni 100,000 untuk pembangunan surau ini. Riak punya orang nak bagi-bagi yang diumum buat apa? Tak salah tuan-tuan. Tak salah buat pengumuman, cek besar meja ni pun tak apa tuan. Ada orang bagi cek besar gambar saya ni. Begini tuan, RM10. Astagfirullahalazim. Mahal papan plywood ni daripada RM10 tu. Apa kejadian kau ni? Tak salah bagi itu. I'lan. Allah sebut dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 22. Berilah secara i'lan. Sebab tu tuan-tuan boleh tulis dekat dengan cyborg apa nama whiteboard tu. Malam pertama, more iftar. Malam pertama, Hajah Rugayah dan keluarga. Malam kedua, Haji Din dan keluarga. Malam keempat, lorong 4, nombor 5, lorong 4. Boleh tulis. Tak payah tulis. Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Masuk malam kedua, tak ada orang. Hantar makanan. Din, siapa hamba Allah ni? Tak tahu. Dia tulis hamba Allah aje. Siapa yang datang ni? Aku semalam tak ada buka puasa tau, di surau tau. Makanan tak ada. Bila aku tengok hamba Allah, semua hamba Allah, siapa dia? Sebab tu tak salah tulis Hajah Rugayah keluarga. Telepon Hajah Rugayah. Macam malam ni buka puasa Hajah sponsor ke? Pukul 6:30 sampai ketera. Kan senang kontak. Jadilah hamba Allah semuanya. Siapa pula aku nak kontak ni? Siapa sini nama hamba Allah? Ramai benar hamba Allah ni. Tak salah tuan-tuan iklan. Nanti tuan-tuan pergi dekat kaunter wakaf tu. Siap masuk wakaf lagi. Berakad lagi. Saya Haji Mat bin Haji Din berwakaf 100 untuk wakaf sentral. Dah. Tak payah. Saya buat syuk-syuk-syuk kat dia orang. Buat bahasa isyarat pula tuan-tuan. Hey, saya ni jumpa orang macam-macam tuan-tuan. Dengan sebab saya jumpa ramai orang, saya tahu macam-macam bahasa. Baru ni saya jumpa dengan orang pekak, bisu, cacat ni. Telinga dan mulut bisu. Oh. Apa hal pula ni, ni? Rupanya dia bagi salam. Oh. Saya jawab macam tu tuan-tuan. Saya kata dekat dia, suruh duduk. Dia malu pula. Oh. Lepas ni saya nak ceramah dalam bahasa isyarat pula tuan. Ustaz Halif pula buat bahasa isyarat tuan ini. La ilaha illallah. Ada orang yang bila nak sedekah buat bahasa isyarat. Abang Haji nak sedekah berapa ringgit ni? Tak, saya nak tulis resit ni Abang Haji. Tak payah, tak payah. Cakap je lah dia nak buat kira bicara. Kalau tak ada tulis resit, berapa amount, bila dia nak buat audit. Benda tu boleh iklan, boleh bagi tahu saya bagi 100 buat resit. Dan bila dia minta resit, jangan pula, ya tak ikhlas. Tak, kadang-kadang datang kuasa masjid, orang tu minta resit. Bila resit derma saya, baklah. Benda hari bising pula. Bagi pun RM10, sibuk nak resit. Itu hak dia. Tak salah pun dia minta untuk kira bicara dia. Nama dia iklan. Jadi tuan-tuan, silakan tuan-tuan berwakaf dengan iklan pada orang. Silakan. Saya bermurah hati mendermakan sebanyak sekian. Jangan cakap dia tu riak. Allah sebut dalam Quran, boleh menderma secara bising-bising. Sebagai galakan kepada orang lain untuk bersedekah juga. Yang ketiga, kata Allah dalam Quran, bersedekah dengan cara apa? Sirra, dengan cara allazina yunfiquna fis sarra. Sarra maknanya sedekah ketika suka. Ali Imran 134. Bersedekah ketika sedang seronok. Yang ni ramai orang buat. Ramai orang buat. Dapat anak, kita pun buat kenduri. Potong rambut dia, timbang berapa gram, sedekah pada anak yatim. Tu seronok. Anak masuk universiti, seronok. Kita pun panggil anak tahfiz, baca Yasin, buat doa selamat, bagi dia makan nasi. Itu nama dia seronok. Kita kahwin, kita bertunang. Umur 80, bertunang. Oh, seronok betul Haji Mat. Tunang pula dengan budak lepas SPM 18 tahun. Begini tepuk lutut tuan-tuan. Eh, seronok Haji Mat. Oh, gelak dia tuan-tuan.
Ha, itu yang saya sumbang sikit ni. Ha, dapat kenduri, nak buat kenduri. Alhamdulillah lah, jodoh baru sampai. Kata dia. Dia seronok. Maka itu dipanggil apa? Sarak. Dalam keadaan seronok. Dapat gaji, dapat allowance, dapat bonus. Dalam keadaan dia suka, dia bersedekah pada orang lain. Yang keempat, bersedekah dalam keadaan apa? Dorok. Dalam keadaan sedih. Sukacita lawannya duka cita. Dalam duka cita. Dalam keadaan seronok lawannya tak seronok. Dalam keadaan senang lawannya susah. Dalam keadaan susah pun dia sedekah. Orang macam ni empat jalan untuk bersedekah. Bukan maknanya bila kita susah, sedih, kita tak sedekah. Tuan-tuan sedih. Tadi suka sebab anak masuk universiti. Sekarang anak masuk serenti. Kenapa tak buat kenduri? Buatlah kenduri. Anak kena tangkap polis. Isat dadah. Panggil orang masjid datang. Tok Imam tanya, kenduri apa ni tuan? Tuan Haji. Anak saya tu. Si Aiman tu lah. Tahulah budak tu. Kena tangkap polis. Kenapa? Biasalah dadah lah budak tu. Itu yang saya panggil Tuan Haji semua ni. Tolonglah doa-doa untuk anak saya tu. Mintalah berubah perangai dia lock up dalam pusat serenti tu. Kan bagus. Habis-habis makan doa. Ya Allah, lembutkanlah hati Aiman ya Allah. Berubahlah dia daripada perangai dia yang suka ngisap dadah. Tukarlah jadi dia baik ya Allah. Satu qariah. Amin. Amin. Agak-agak qariah tu ngumpat lagi tak pada mak bapak dia? Nak ngumpat lagi? Semua dah dapat makan semalam. Apa ngumpat? Dengar cerita anak mak tu kena tangkap 3 hari lepas ya. Eh dia lengkau. Engkau makan nasi rumah dia semalam 4 pinggan apa? Ada hati ngumpat nasi kau belasah, ngumpat pun kau belasah juga. Akhirnya satu kampung tak ngumpat sebab semua berdoa. Inilah dia tuan-tuan bersedekah waktu susah. Waktu sedih. Ni berapa ramai yang sakit, mak sakit, anak sakit. Kita pun sakit. Kita pun susah sekarang ni. Susah hati. Suami duduk cinta dengan Indonesia. Hoi, suami kita duduk main dengan Indonesia. Susah hati tak makcik? Hati ni duduk di rumah. Badan duduk dalam surau. Duduk teringat apa laki aku buat tu. Ngajak aku surau tak nak. Tu nak jumpa Indon tu pula lah tu. Hei, tak guna sungguh. Tapi badan dalam surau. Mata tengok Ustaz Kazim. Hati teringat lelaki. La ilaha illallah. Ni masalah saya dah jumpa tiap-tiap hari tuan-tuan. Cuba Ustaz tengok Ustaz. Berapa mesej Ustaz tu sebut Ustaz? 1408. Oh bayang. Tuan-tuan. Itu bukan WhatsApp tu. Itu mesej tu. 1408. Saya baca, saya pula dah penyakit tuan-tuan. Bukan main-main. Macam-macam soalan ni. Pening kepala. Sebab tu saya tak nak bagi nombor handphone saya pada orang. Bila bagi dia pasing-pasing-pasing-pasing, saya pula terlepas tuan-tuan. Terlepas pada orang lain tu dia bertengok. Ini masalah suami, masalah anak, masalah isteri, masalah metua-metua mulut cerewet, menantu mulut bising. Suami saya Ustaz dah bercinta dengan Indonesia. Indonesia ni dah menderam suami saya. Ustaz saya sakit kanser Ustaz. Ustaz isteri saya bercinta pula dengan negro Ustaz. Apa saya nak buat Ustaz? Pening kepala aku. Satu-satu masalah. Oh, letih tuan-tuan. Itu SMS. Macam mana saya nak baca tuan-tuan? Satu-satu-satu letih. Sampai isteri saya punya SMS pun saya tak baca. Abang tak baca. Nak baca apa? Aku ingat kita masuk dalam 1000 abang. Mana nak cari tuan-tuan, nak scroll atas mana pergi kerja dah, mana kena duk tulis mama, mama memang tak jumpa mama lah. Mama banyak tuan-tuan masuk. Jadi salah satu jalan penyelesaian kepada masalah kita ialah sedekah. Waktu susah kita sedekah. Sebab tu kalau saya jadi tuan-tuan tadi, saya masukkan duit dalam tabung tuan-tuan tu. Saya niat, ya Allah, mudah-mudahan aku sedekah ni selesailah masalah suami aku tu, ya Allah. Tak adalah dia nak bergatal, ya Allah. Nampak? Abang-abang masuk dalam tabung tu, ya Allah. Isteri aku tak nak sign pun sekarang, ya Allah. Gerakkanlah hatinya untuk sign, ya Allah. Bukannya susah pun sign je pun. Ya Allah, anak aku nak periksa, ya Allah. Terangkanlah hati anak aku, ya Allah. Ya Allah, aku sakit lutut, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit aku, ya Allah.
Benda ini Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 22. Orang yang ditimpa kesusahan, dia akan bersedekah. Minta kepada Allah supaya ditolong sedekah dia itu. Supaya dapat membantu menyelesaikan, menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Sebab tu kalau kita sedih, buat kenduri. Sedih, sedekah. Tadi kita seronok sebab kita dapat anak. Seronok dapat anak, seronok dapat isteri, dapat suami. Kalau mati suami, seronok. Ya kan nak? Kalau suami mati. Seronok. Tak seronok, sedih. Jarang yang seronok. Suami kamu mati, lihat. Dua hari lepas meninggal, alhamdulillah lah. Jarang kan. Waya putus nama dia. Adalah skru longgar mana-mana tempat tu. Dia mesti sedih. Hari pertama suami meninggal, dia tak menangis sangat sebab dia masih dalam kejutan. Habis kuat duduk atas kerusi menangis gitu. Orang lain pula yang menangis. Leha, sabar ya. Dia diam tuan. Macam laki kamu pula meninggal. Dia tak menangis lagi sebab dia dalam suasana terkejut. Duduk makan sama, tengah makan meninggal. Terkejut. Sebab tu dia serah pada orang semua. Serah pada haji-haji buatlah di mana. Nak tanam di mana ke. Nak semayam ke. Berapa tu pulang lah haji. Saya tak tahulah haji. Tu nampak orang perempuan. Bila dia start menangis. Malam tu. Nak semayam maghrib. Dia tengok sejadah suami dia. Tengok kain gajah duduk di suami dia. Abang. Oh sudah tu. Tak abang lah dah. Tiba-tiba datang fungsi surau masjid. Takziah laleha. Kami ucapkan pada awak. Tok Imam. Tolonglah baca-baca doa hadiah-hadiahlah pada arwah suami siang kat dia. Tolonglah baca-baca doa ke ayat Quran sedekah ya. Boleh-boleh insya-Allah malam ni kami datang, kami baca. Balik Tok Imam, Tok Pengerusi balik. Dia cakap dekat anak dia, Leman, malam ni orang surau datang nak baca doa untuk bapak kamu. Pergilah beli biryani sedekah kat dia orang. Itulah dalil datangnya kenduri tahlil. Pergilah. Datang. Tengok-tengok biryani. Semangat tu imam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oi, laju tu imam. Bukan imam sini. Bila habis tahlil orang tanya, kenapa laju imam? Biryani tu. Sejuk kan tak sedap. Malam besok dia jamunya biskut empat segi. La ilaha illallah. Malam besok slow balik tuan-tuan. Sebab terkejut. Empat segi tadi tuan-tuan. Yang mana faham-faham. Tak faham sudah. Jadi begitulah. Jangan hanya tunggu sedih. Jangan hanya tunggu gembira baru nak sedekah. Waktu sedih pun sedekahlah. Waktu sakit pun sedekah. Itulah hebatnya orang Melayu.